simulasi pembukaan sekolah. Sebelum menghantar anak-anak, ibu bapa disarankan untuk memastikan anak-anak sihat dan tidak menunjukkan sebarang gejala. Ibu bapa dibenarkan menghantar anak-anak di hadapan sekolah sahaja. Sebaik sahaja anak-anak melangkah ke pintu pagar sekolah, guru-guru yang bertugas akan memeriksa suhu sebelum murid-murid dibenarkan masuk. Jangan lupa menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu untuk memastikan tangan bersih dan bebas kuman. Jika murid menunjukkan bacaan suhu badan yang tinggi, murid akan diasingkan di suatu tempat selama sekitar 5 minit. Jika bacaan masih tinggi, guru yang bertugas akan menghubungi ibu bapa murid berkenaan untuk menjemput anak yang kurang sihat agar tidak memberi kesan kepada murid yang lain. Murid yang telah dicatatkan bacaan suhu boleh terus masuk ke kelas masing-masing. Pastikan murid-murid semua berjalan mengikut laluan arah anak panah yang telah ditetapkan. Semasa di dalam kelas, murid-murid mestilah duduk di tempat yang telah ditetapkan. Nama-nama murid telah pun dilekatkan pada kerusi dan meja masing-masing. Murid-murid tidak dibenarkan duduk di tempat rakan-rakan untuk memastikan tiada sebarang jangkitan yang berlaku. Pada waktu rehat pula, murid-murid akan makan di dalam kelas masing-masing. Bagi murid tahap 1, petugas akan menghantar makanan yang dipesan ke dalam kelas. Murid-murid juga digalakkan membawa bekalan makanan masing-masing dari rumah dan murid-murid akan makan di bawah kawalan guru subjek masing-masing. Setelah selesai makan, buang sisa makanan ke dalam tong sampah. Jangan lupa untuk memakai sekali lagi hand sanitizer untuk memastikan tangan sentiasa bersih dan bebas kuman. Jika ada murid yang ingin ke tandas, murid perlu meminta kebenaran guru subjek yang berada dalam kelas terlebih dahulu. Pastikan murid memakai pas kebenaran sebelum keluar ke tandas. Sebelum masuk ke dalam tandas, gantungkan pas kebenaran di tempat yang disediakan, iaitu di sebelah pintu masuk tandas. Hanya 5 orang maksimum yang boleh berada di dalam tandas dalam satu-satu masa.
Jika anda lihat, sudah ada 5 pas kebenaran digantung di luar tandas, anda perlu bersabar dan menunggu atau beratur di hadapan pintu tandas. Setelah selesai menggunakan tandas, ambil semula pas kebenaran keluar dan segera pulang semula ke kelas masing-masing. Tata cara membasuh tangan. Basuh tangan di bawah air yang mengalir. Tutup air, kemudian ambil sabun. Sapu kedua-dua tangan hingga berbuih. Pastikan anda menggosok tangan, belakang tangan, di celah-celah jari dan bawah kuku. Gosokan pada tangan dibuat untuk menyingkirkan semua kotoran yang melekat pada tangan. Kemudian, basuh tangan di bawah air mengalir. Elakkan mencelup tangan atau menggunakan air yang ditadah. Akhir sekali, keringkan tangan menggunakan tuala dan tisu. Setelah tamat sesi persekolahan, murid-murid perlu mendengar arahan guru terlebih dahulu sebelum bergerak keluar dari kelas. Guru-guru akan memberi penerangan ringkas untuk mengingatkan murid-murid agar mematuhi SOP dan menjaga jarak sepanjang bergerak keluar dari kelas. Murid-murid mestilah keluar mengikut pintu belakang kelas dan bergerak mengikut arah laluan anak panah menuju ke pintu pagar sekolah. Jika ibu bapa belum tiba, tunggu di kerusi yang telah disediakan. Tunggu sehingga ibu bapa tiba dan kamu boleh bergerak pulang ke rumah masing-masing. Sila bergerak keluar dari kawasan sekolah mengikut arah laluan anak panah yang telah disediakan.